air. Tolong! Tolong! Sabtu 7 Januari 2023. Di mana pagi itu gua masih melakukan aktivitas kerja seperti biasa. Entah kenapa, tiba-tiba dari pagi sampai siang hati ini terasa resah. Dalam benak terngiang terbayang satu tempat, Gunung Salak. Aneh, perasaan itu sangat kuat. Pukul 3 waktu pulang kerja pun tiba. Gak pakai lama, gue langsung pulang. Sesampainya di rumah, gue langsung meminta izin kepada orang tua. Dan alhamdulillah izin itu didapat. Gak pakai lama, gue langsung prepare barang bawaan, perlengkapan pendakian. Karena semua itu serba dadakan. Di jalan gue sempat mampir ke salah satu minimarket di kota Bogor untuk melengkapi semua keperluan logistik selama di pendakian besok. Maklum sekali lagi semua dilakukan secara dadakan. Dan karena belum lama ini gue telah melakukan pendakian tektok Gunung Salak via Cimlati, jadi ada sedikit gambaran logistik apa aja yang gue butuhkan. Dan setelah keperluan logistik dirasa sudah cukup, gua pun melanjutkan perjalanan menuju base camp Siliwangi Ajisaka yang berada di daerah kota Bogor untuk segera melakukan istirahat dan besok paginya akan melakukan pendakian seorang diri pertama kalinya tektok via Ajisaka. Jadi sahabat traveler, alhamdulillah perjalanan dari Jakarta pada maghrib sekarang jam sekitar jam 9:30 malam. Kurang lebih gue udah melakukan perjalanan sekitar 3 jam dari Jakarta jalan santai. Sekarang gue udah ada di base camp Ajisaka. Apa sih nih? Lu gue ngebawa kacamata deh. Siliwangi Adventure. Jadi insya Allah besok gue akan melakukan tektok solo hiking. Untuk sementara waktu sih kondisi di base camp sih masih sepi ya. Tadi gue dapet info dari ibunya katanya yang naik baru aja turun dan udah pulang ke kotanya masing-masing. Dan kemungkinan yang biasanya tektok akan datang subuh, nanti malam atau besok pagi. Sesampainya di base camp gue ngobrol bersama Abah dan Umi yang menjaga base camp Siliwangi Ajisaka. Saat itu di basecamp baru ada gue yang datang. Dan untuk kalian yang ingin mencari informasi tentang basecamp Siliwangi Ajisaka, akan gue sematkan kontak di kolom deskripsi video ini. Sekitar jam 11 malam gue memutuskan untuk segera tidur agar bisa bangun pagi untuk memulai pendakian tektok menuju puncak Salak 2 via Ajisaka. Sekarang jam 5.21. Sekarang gue udah ada di parkir kendaraan deket lagi sama jalur Rimba Ajisaka. Sorry kalau dari base camp menuju perjalanan ke area parkir gue gak ngerekod gambar. Selain emang masih gelap dan jalannya bener-bener parah guys. Jadi buat kalian nih khususnya yang pengen ke Ajisaka, kalau dari base camp menuju pintu Rimba tepatnya ke area parkir motor, gila jalannya sadis banget. Ini kayaknya motor gue gosong deh. Aduh, ini motor gue kalau bisa ngomong minta resign kali ini jadi motor karya traveler. Jadi kenapa gue sengaja berangkat lebih awal masih gelap, karena gue juga mengejar waktu karena besok hari Senin gue sudah mulai beraktivitas kembali. Gak tahu deh, nanti di perjalanan, di trek atau dimanapun ketika gue menuju puncak, apakah gue akan dapet teman atau enggak. Gue juga gak terlalu maksain sampai puncak atau gimana. Lihat gimana ntar kondisinya juga, karena yang gue daki ini
memang gunung yang gak bisa diremehin dari jalur manapun. Jadi terus ikuti vlog gua selanjutnya. Jam 5.35 sekarang gua udah ada di pintu rimba Ajisaka. Gua menunggu sahabat gua yang gua kenal waktu di base camp. Dia juga dari Jakarta, 3 orang. Semalam gua sampai base camp sekitar jam 10 malam, gua masih sendiri, terus gua lanjut untuk makan terus tidur. Habis itu sekitar jam 2 kalau enggak salah ada yang datang juga dari Jakarta sekitar 5 orang. Lanjut lagi sekitar setengah empatan datang lagi 3 orang dari Jakarta. Tapi berhubung yang dari Jakarta jam 2 itu masih pada tidur, ya udah karena gua ngejar waktu gua gabung sama teman-teman gue yang dari sama-sama Jakarta Timur, 3 orang untuk melakukan TikTok di hari ini. Dan kita juga sama-sama pekerja yang kemungkinan hari Senin kita mulai beraktivitas kembali. Jadi gue ikut barengan yang lebih awal aja dah. Jadi gimana keseruan gue awal pertama kali perdana mendaki ke Salak 2 via Ajisaka. Jadi pokoknya nih buat kalian nih yang baru gabung, langsung aja di like, comment, and subscribe, dan pencet tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru tentang gua. Pokoknya ikutin seterusnya, oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita melakukan pendakian menuju puncak 2 via Ajisaka, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dikasih keselamatan dan kesehatan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Mulai nih. Gimana nih? Udah gak apa-apa. Salak 2 bisa. Jadi kita lanjut, oke guys. Ya, jadi sahabat traveler, kurang lebih 10 menit kita jalan dari pintu rimba. Sekarang kita udah sampai di makam keramat di Lijung Sumbing dengan ketinggian 1800 mdpl. Ini gubuk putih ngikutin terus ini. Jadi untuk kalian yang pengen ke Salak 2 via Ajisaka, di sini kalian juga bisa ngambil persediaan air yang terakhir ya. Assalamualaikum. Kita sepil sedikit area petilasannya. Masih sepi ya. Lu ini anjing ikutin terus. Assalamualaikum. Belum musola. Assalamualaikum.
masih di perjalanan dari makam keramat. Di tengah jalan kita ketemu sama pertigaan. Kalau sebelah kiri ada tempat buat area camp di ketinggian 1000 berapa tuh? 1080 mdpl. Bisa untuk mendirikan beberapa tenda yang pengen camping di sini. Kita udah disampai di mana nih, jalur yang lahan yang sedikit landai, nggak terlalu lebar. Oke, juga ada bekas-bekas orang yang ngedirin tenda. Dari tiga teman yang gue kenal di pendakian kali ini, dua diantaranya sudah beberapa kali melakukan pendakian via Ajisaka dan bercerita tentang anjing putih yang biasanya hanya mengikuti pendaki sampai petilasan saja. Namun ini sudah melewati petilasan, bukan? Entahlah, biarkan saja asal tidak mengganggu pendakian kita kali ini. Belum apa-apa, tadi gue udah kepleset, mantep banget ya, licin tapi masih lanjut. Alhamdulillah, sekitar jam 7 pagi,
kita udah sampai di pos Lapak Pakis dengan ketinggian 1350 mdpl. Pemandangannya terbuka. Pemandangan Kota Bogor juga kelihatan. Alhamdulillah. Walaupun gak terlalu cerah, cuman masih aman lah. Di depan kabutnya. Gimana bang? Ini orang Jawa Tengah. Jawa Timur. Gimana Salak? Mantep lah. Mantep ya. Jadi kita ngasih dulu ya. Ini si Guguk Putih masih ngikutin aja nih. Nikmatnya mendaki ya seperti ini. Bisa ketemu orang baru, wawasan baru, bercerita tentang apapun. Gak kebayang kalau gue gak ketemu mereka, mungkin gue seorang diri saat ini. Dan kemungkinan kita rombongan pertama yang melakukan pendakian pagi ini. Gue kata tuh pas gue kontak itu, masih di WhatsApp gitu ya gini-gini. Bah, saya udah datang. Yang mana? Ini WhatsApp. Itu bukan saya, itu anak saya. Anaknya mana? Gue kata abang yang WhatsApp-an gitu. Haji Saka buka gak bah? Dia bang gitu. Buka, gue kata abangnya gitu. Dianya gitu. Pas gue liat. Dia gak, itu. Iya, dan dia gak megang HP. Tapi kok HP gue belentang-belentung gitu. Bukan saya, itu anak saya. Keasikan ngobrol, gak terasa udah 30 menit kita istirahat. Tiba-tiba aja kabut turun. Jadi kita memutuskan melanjutkan perjalanan menuju puncak. Sekitar 25 menit kita udah sampai di pos Haji Salomo dengan ketinggian 1550 mdpl. Jalannya sadis cuy.
Alhamdulillah, sekitar jam 8.30 kita sudah sampai di pos Kesatria Behung Awi, apa sih mata gue, dengan ketinggian 1725 mdpl, dan kita mau ngaso dulu. Dan di sini untuk mendirikan tenda juga lumayan luas ya. Nggak ada. Gue ngeri jilat gue. Jangan ya, Tong. Nggak boleh. Iya. Ush. Udah. Nggak ada. Ini makanan orang. Jadi temen tiga gue ini perokok. Jadi karena gue bukan perokok, jadi gue ngemilin aja. Kirain sih biasanya anjing ngikutin sampai mah petilasan doang ya? Petilasan. Cuma dia ngikutin kayak sampai puncak deh. Mantap. Kayak gua nanti judul YouTube gua TikTok Aji Saka diikutin anjing. Anjir. Nah, biarin jaga. Salah sih. Biar bikin konten itu lah. Bikin bang, jedak-jeduk. Bikin lagi, Farid. Apa ya? Jedak-jeduk lagi. Bikin dulu, yang bikin sama siapa? Gua. Sekitar 30 menit kita beristirahat. Dan dari area camp ini biasanya para pendaki yang mendirikan tenda mulai melakukan summit attack. Dengan beban bawaan yang berkurang, mental pendaki banyak diuji di titik ini. Karena setelah ini jalur benar-benar tidak bersahabat. Dan seperti biasanya, si anjing putih masih setia mengikuti. Sekitar jam 9 pagi, kita istirahat udah terlalu lama juga di pos Kesatria. Kita lanjut ke pos-pos selanjutnya, oke? Udah, ya. Ayo. Ayo, jalan. Udah mah kalau capek turun. Piston. Itu drop piston. Salak jalurnya. Nanti kalau udah ketemu jalur yang nanjak sama ketemu webbing, ntar katanya ada yang mau bikin video jedak-jeduk.
Ya. Waduh, jalannya sempit. Licin gini. Gimana ya? Oh. Ini keluar. Duluan ya. Diam. Gimana sih? Enggak ada, Bang. Wow, wow, wow. Bang, mau gimana? Nggak mau. Sosokan sih. Tapi ya. Gila, keren banget. Itu apa, puncak apa, Bang? Mana? Salak satu. Itu apa sih? Itu Gunung Gede Pangrango. Oh, Gede Pangrango. Iya. Sorry. Gila. Sekarang jam menunjukkan sekitar 9:30. Menuju siang. Alhamdulillah kita masih dikasih hari yang cerah. Mudah-mudahan sih terus cerah ya. Mudah-mudahan. Tapi ya seperti kalian ketahui, Salak cuacanya tidak bisa diprediksi. Ya, semoga aja semesta mengamini. Kita masih menuju puncak 7 atau puncak Fajar Kencana. Jalurnya, cuy. Nyangkut sih. Tuker aja. Ya, nyangkut lagi. Halo. Nyangkut sepatu gue. Lihat tali sepatu dulu. Baru dibilang cerah, Bang. Mana? Itu kan ganjen ya. Baru dibilang cerah. Kabutnya sudah mulai kanan kiri jurang dan di depan kita ada jalur webbing. Lihat kabutnya. Webbing. Oke, jalan dulu. Bang, gua beli duluan enggak, Bang? Boleh, boleh. Pegangin, Bang. Maaf ya. Itu on. Maaf. Udah. Tadi gimana dia, Bang? Wah, itu tuh injak itu. Ini. Yang anak kanan, Bang. Ini. Yang bolong. Ini. Ini. Senyamannya aja. Senyamannya, Bang. Aja nyari, pokoknya nyari yang bagian kasar. Astagfirullahaladzim. Jalur. Stop.
lapak cuy. Masya Allah. Gimana nih? Ini apa bang? Keren. Bismillah. Ah. Gila cuy. Sekitar setengah jam lebih dikit. Kita sampai di puncak berapa? Puncak 7. Atau puncak Fajar Kencana dengan ketinggian 1917 mdpl ditemani kabut PRT dan masih si putih. Jadi kita mengasuh dulu, oke? Okay? Buat sahabat traveler di rumah, ada yang bisa ngartiin gak nih artinya nih? Munrek Lewi KB Siliwangi Ngayang. Gak tau artinya apa. Kita istirahat buat ngemil-ngemil. Ini kalau kabutnya hilang aja deh. Keren banget ini. Puncak Gede Pangrango kelihatan. Cuman kabutnya terlalu tebal. Iya, kenyang ya. Dan puncak salah kedua ada di depan sono. Kita masih ngasuh-ngasuh dulu. 10.18 setelah tadi kita sekian lama istirahat, makan nyemil. Dari puncak Fajar Kencana kita menuju puncak utama, yaitu puncak salah dua. Bismillah. Bang, duluan lo bang ya? Ya. Yuk. Jadi kita lanjut. Terus, stay tune terus vlog gua sampai puncak, oke? Okay? Itu kayak nurunin lembah gitu ya? Jadi jalan kita nurunin gitu guys. Jadi menuju puncak utama dari puncak Fajar Kencana kita ketemu semacam kayak gua gitu ya guys. Kemungkinan guanya ini bisa menampung air, nggak terlalu jernih sih airnya, dari tetesan gini. Kita lanjut ya. Kabut mulai turun tapi so far so good sih, masih jam 10.28
kabut menuju puncak 2 sudah mulai lebat turun. Gelap sekali guys. Kabutnya. Assalamualaikum. Sekarang kita sudah sampai di simpang Paralon 3. Salak 2 ke sono, salak 1 ke sini. Jadi kalau pengen ke salak 1 bisa ya. Jangan ini, Bang. Hah? Coba-coba kalau enggak digaitin, Bang. Enggak. Parah, Bang. Iya, tuh. Pesan teman gua yang udah pernah ke sini. Apa, Bang? Pesannya, Bang? Ya, jangan betul. Coba-coba deh ke sini kalau enggak digaitin. Ke tembus dari salak 2 ke salak 1. Tuh. Pesan nih dari yang memang mengerti ya, karena gunung ini tidak bisa dianggap remeh. Jalannya sudah licin, lumut, bebatuan, lembab gitu. Masih ada webbing lagi. Bayang gak ya? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tanjakan Wahyana. Ih, sadis loh. Gimana nih gue nih? Kita akan coba nanya sambil ngeplok. Ini bahaya. Ah, gue gak bisa deh. Sampai ketemu di atas, oke? Gue gak bisa karena gue rombongan terakhir nih. Gue mati dulu. Gila. Tanjakan Wahyana, buset. Mantep ya. Mantep banget. Sekarang gue udah di atas. Tadi sorry ya, gue gak bisa nge-record di saat naik karena bahaya banget. Jangan, gue lanjut. Lanjut ya, Bang. Iya. Abangnya juga dari Cibinong. Di sini rata-rata yang ke Salak 2 banyak batang tektok. Gua solo hiking, Abang solo hiking, ya kita ketemu di alam. Tadi juga di base camp sekitar jam 2 ada rombongan dari Jakarta juga sekitar 4 atau 5 orang. Belum kelihatan dari sekarang. Buset. Ada lagi, guys. Tanjakannya pakai webbing. Aduh. PR banget ini mah. Huh.
Buset, ketemu webbing lagi kita. Gue gak tau deh, gak ngitungin udah webbing keberapa ini. Lihat guys, gue dibantuin sama anjingnya. Ya, makasih ya. Udah, saya bisa. Udah, kamu naik dulu. Ya, naik dulu. Ya, udah bisa ya. Masya Allah. Lihat anjing aja ngebantu. Alhamdulillah, 11.30 tepat. Kita sampai di puncak Salak 2. Gila perjuangannya. The best. Mantap. Salak. Dari berapa sih itu? 30 ya? Jadi sahabat traveler, sorry, dari video terakhir gua naik ke webbing tadi nggak ada video lagi, langsung gua jeda sepanjang perjalanan. Memang jalannya juga curam, dan sampai puncak 2 baru gua record lagi. Tadi ada insiden, gua kecelakaan. Emang jalannya benar-benar sumpah gokil banget dah. Satu megang webbing, satu lagi megang handphone, gua sempat jatuh, cuman luka doang sih, alhamdulillah nggak ngerasa apa-apa. Sampai bro, mantap. Puncak 2, kita mau ngasih dulu. Ini makasih banget buat anjing putih dari base camp sampai puncak, ngedampingin kita. Alhamdulillah ngelindungin kita juga. Tadi sempat gua kesulitan megang webbing, dia narik-narik pakai giginya. Mantap banget. Kita ngasih puncak 2 ini. Kalau jalur yang mas-mas tadi lewat itu via Jisaka, dan ini via Arca Domas. Treknya lebih jauh karena benar-benar masih di bawah. Waktu itu gue pernah ngeliat vlog story-nya dari Tiara Mandala Wangi. Neng Tiara, nih, masih berani nggak lewat jalur Arca Domas? Bang, sukses. Yo, oi. First time. Sampai puncak, nggak tahu tiba-tiba aja turun hujan. Kirain kita kabut, semakin lama semakin besar. Dan alhamdulillah sekarang udah berhenti. Untungnya kita ketemu banner siapa nggak tahu nih. Selamat Idul Fitri. Akhirnya kita bikin shelter dadakan. Gila. Bayangin guys, coba andaikan tadi kita di trek ketemu hujan. Alhamdulillah kita disambut hujan pas di puncak. Mantap Salak. Udah kena liur? Belum sih, baru bungkus. Bungkus aja doang. YouTuber nih, YouTuber. Eh udah bangun. Enggak, itu gue mau ngeliat lo bagus banget loh. Oh, sekitar setengah jam kita istirahat, kita makan-makan cemilan. Tadi sempat mau masak mie nggak jadi karena kompor basah. Kita memutuskan untuk segera turun supaya kita segera mengejar waktu juga, karena dari beberapa pendaki yang rombongan gue juga besoknya sama seperti gue mulai beraktivitas kerja lagi. Jadi gue mau turun ke bawah dulu ya guys. Jadi gue nggak janji nih kalau gue bisa ngerekam perjalanan trek ke bawah. Kalian lihat sendiri kan kemarin tadi. Treknya parah banget sampai kaki gua kayak gini. Jadi lanjut lagi, oke? Sampai bawah. Thank you.
bakar. Tahu gue bisa sehari pas jalan turun gue tembus-tembus ke jalan setapak ini. Tadi gue ketemu sungai dan mengikutin paralon. Kayak ini jalur-jalur kayak tempat wisata. Kayaknya tempat ini nggak terlalu asing buat gue. Ya Allah, gue nggak tahu ini daerah apa. Tempatnya kayak nggak asing. Gue akan coba. Ya Allah, pas aja dari tadi feeling gue nggak enak banget kok. Gue nggak ketemu sama tanjakan, nggak ketemu sama yang bikin kaki gue sakit. Ini benar-benar tempat kayak tempat ini wisata. Ini di daerah mana? Ini ada di daerah mana? Ya lu kan nembusnya kesini sih. Jadi satu traveler tadi ada ngetep gue tanya, gue juga dikasih makanan dan minuman. Katanya ini di daerah Curug Nangka. Ya Allah, semoga untuk kalian yang pengen kesalak, terus Aji Saka atau via manapun, kalau emang benar-benar perdana, jangan coba-coba solo traveling ya. Ini khusus di gua aja. Alhamdulillah Allah masih ngeridoin gua, masih melindungin gua. Sekarang gua mau langsung ke pihak base camp untuk minta bantuan diantar ke Haji Saka. Astagfirullahaladzim. Itu yang saya lewat situ kan tadinya pura. Iya pura ya tahu loh. Iya. Nah ini saya nembusnya di mana ini? Ini Kalimati. Kalimati. Jauh banget nggak pak? Jauh. Masya Allah. Kalimati Curug Nangka ini. Curug Nangka lewat Kalimati itu gue diantar ojek sama warga setempat. Ojeknya nggak mau dibayar tapi tetap gue paksa karena bagaimanapun dia kerja. Sekarang gue ke pintu rimba karena gue naruh motor di situ dan gue ngambil motor langsung ke base camp Haji Saka. Ya Allah, yang penting gue selamat dulu nggak ketemu malam karena besok insya Allah gue langsung kerja. Pokoknya buat kalian yang ke Gunung Salak, lillahi robbi. Untuk kalian yang pengen nyoba Gunung Salak, kalau bisa sebisa mungkin yang biasanya pergi langsung pergi, biasain mulai sekarang minta restu ke orang tua terutama ibu. Gue yakin banget gue bisa selamat nembus dari hutan Salak yang begitu dahsyat. Bukan karena gue hebat, bukan karena pengalaman gue, tapi lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala karena restu dari ibu gue. Ini pelajaran buat gue kedepannya. Ya, biar bisa konsentrasi, nggak sosokan. Sebenarnya tadi gue nggak niat pengen mencar sama rombongan karena emang kaki gue cedera. Terus rombongan gue juga terlalu cepet karena dia TikTok dan besok pagi harus kerja. Ya gue nggak enak ngomong gimana. Gue ikutin jalur, akhirnya gue ketemu sama jalan setapak. Gue ikutin tanda-tanda pohon-pohon yang ada di iketan tali-tali gitu. Lah kok beda, perasaan gue nggak ketemu sama pohon pisang dan segala macem. Ya Allah, pokoknya sampai di sini dulu aja vlog gua di edisi pendakian TikTok solo hiking Gunung Salak 2 via Haji Saka. Pokoknya buat kalian lihat perjuangan gua kan gimana beratnya gua mengejar impian gua untuk menginspirasi banyak orang. Pokoknya buat kalian baru gabung langsung aja di like, comment, and subscribe dan pencet tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru tentang gua. Dan untuk kalian yang memiliki informasi liburan murah atau unik, langsung aja komen di kolom komentar atau DM di Instagram gua traveler_karyadidi. So, teruslah bermimpi, jangan membuli, dukung terus karya anak bangsa, bermimpilah, bangun dan kejar mimpi itu sampai dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.